warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Nadia Amelia dari kelas 10A Akuntansi SMK Negeri 3 Banjarmasin. Saat ini saya sedang berada di Sering. Sering merupakan salah satu tempat wisata paling populer di Banjarmasin. Sering menjadi populer karena tempatnya indah dan sejuk. Banyak orang yang datang sini untuk sekedar memancing atau sekedar berjalan-jalan. Destinasi di Sering ini adalah Menara Pandang. Menara ini diresmikan pada tanggal 16 Juni 2014 oleh Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhyiddin. Menara Pandang ini banyak dikunjungi oleh orang-orang, baik sekadar untuk melihat-lihat ataupun bersantai saja di dalam. Di Menara Pandang yang ada di Sering ini, turis bisa menyaksikan pemandangan dari pusat kota Banjarmasin. Menara Pandang yang memiliki tinggi 21 meter dan berlantai 4 ini diharapkan akan menjadi ikon baru kota Banjarmasin. Terdapat banyak pohon dan berbagai macam tanaman yang ada di sini, yang membuat tempat ini jadi sejuk dan segar. Di sini juga terdapat batu refleksi. Batu ini kadang digunakan oleh orang-orang untuk sekedar memijat kakinya yang lelah sehabis berolahraga. Berfungsi sebagai tempat rekreasi, juga berfungsi sebagai tempat pelindung abrasi sungai. Sering juga berfungsi sebagai tempat komunitas anak muda untuk bertemu di hari Minggu. Ini juga tersedia dari toilet, tempat ibadah, serta hotspot. Untuk menuju ke Taman Sering sangatlah mudah karena letaknya jantung.